Pengganti Amanda Manopo, Rebecca Tamara yang ternyata keturunan Banjarmasin. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Jadi pengganti Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, Rebecca Tamara ternyata keturunan Banjarmasin. Lawan main Arya Saloka tersebut memiliki darah Banjarmasin Kalimantan Selatan dari sang ibu, sementara ayahnya merupakan warga negara Jerman. Rebecca juga merupakan sepupu dari Brian Domani dan Megan Domani yang sama-sama memiliki darah Banjarmasin dari sang ibu. Kemunculan Rebecca Tamara sebagai pemeran Zara di sinetron Ikatan Cinta memang berhasil mencuri perhatian. Ia muncul sebagai rekan bisnis Evan Sanders dan menjadi saingan Glenka Cisara selaku pemeran Elsa. Apalagi Zara juga menjadi penyebab kecelakaan yang dialami keluarga Aldebaran hingga membuat Andin meninggal dunia. Mengutip banjarmasinpost.co.id, Rebecca aktif membagikan kesehariannya lewat akun Instagram pribadinya Rebecca Tamara. Lewat unggahan di laman Instagramnya, Rebecca kerap berkumpul dengan keluarga besarnya yang berdarah Banjarmasin. Meski demikian, kini Rebecca bersama keluarga besarnya lebih sering menghabiskan waktu di Jakarta. Saksikan terus program Femen Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!